Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Alhamdulillah untuk malam hari ini ya, saya masih berada di kawasan full bis ALS Kebak Keramat Karanganyar. Malam ini saya menanti kedatangan bis ALS Nopin 340 ya, tujuan Malang, yang saat ini Bang Fauzi dan Bang Hendrik berada dalam bis ALS Nopin 340. Malam ini waktu menunjukkan pukul 9 kurang 20 menit ya. Saya masih tetap setia menunggu detik-detik datangnya bis ALS Nopin 340 di full bis ALS Kebak Keramat Solo. Info terakhir, bis ALS Nopin 340 sudah sampai di daerah Kartosuro. Jadi kemungkinan setengah jam lagi sudah tiba di full bis ALS Kebak Keramat. Oke ya, untuk malam hari ini sambil menunggu kedatangan bis ALS Nopin 340, saya videokan bis-bis yang lewat di depan full bis ALS Kebak Keramat. Belum Bang? Dari mana Bang Adil? Dari warung sana. Jauh ya? Jauh. Bukan pom bensin. Oh. Alhamdulillah ya, bis ALS Nopin 340 Bang Fauzi ya, ini sudah tiba di kawasan full bis ALS Kebak Keramat Karanganyar Solo, Jawa Tengah. Jadi putar balik dulu ya, di ujung sana kurang lebih 500 meter dari full bis ALS ya, full bis ALS Kebak Keramat.
waktu menunjukkan pukul 10 kurang seperempat ya. Lampunya mati satu. Alhamdulillah ya. Bang Hendrik, alhamdulillah ya, jumpa di sini ya. Pak Fauzi, jumpa di sini ya. Lancar. Lancar ini lah kendalanya. Iya, ini kenapa ini ceritanya bagaimana ini Bang Fauzi? Sebenarnya oh gitu ya. Nggak apa-apa lah, yang penting selamat penumpangnya. Bang Fauzi juga. Ini langsung nggak masuk sini nih. Ngopi sebentar, baru berangkat. Langsung berangkat ya, ke Malang ya. Besok langsung wajib dibetuli. Hari Kamis langsung berangkat ke Medan. Oh begitu ya, jadi ini besok rencana di Malang ganti kaca? Iya, ganti karoseri. Di mana nanti karoserinya? Enggak, namanya? Belum tahu? Belum tahu, kita nggak tahu, kita kasih. Dari bawah, kan banyak karoseri di Malang. Iya. Dari Tentrem. Tapi ini tentunya, wah nanti banyak ini. Kalau lampunya nggak apa-apa ya? Nggak apa. Lampunya nah, aman. Aja. Tapi ini lampunya mati satu ini. Iya. Ini naik kanopan saya. Naik kanopan. Iya. Ini banyak sewa yang ke Malang. Banyak. Oh. Kalau apa ada di sini? Oh. Banyak sewa Jawa Timur semua. Tidak ada kurang lagi. Iya. Kalau udah. Kalau ngopi. Iya silahkan ya. Bang Fauzi. Ini ya, jadi teman-teman. Ini pecah ini. Pecah. Baru akan terjadi. Iya ini. Ini apa? Mau ini ke sana? Tapi kalau untuk lampunya kayaknya, wah pecah juga deh lampunya. Iya. Ini spionnya juga patah. Alhamdulillah jumpa dengan kru bis ALS Nopin 340 ya. Bang Hendrik, ya, ini cincunya siapa 340 ini? Ah, sementara Bang Fauzi. Cincunya Bang Fauzi ya. Itu ya. Orang tua hari 340. Nah, aku pick up. Oh, dapat pick up itu? Ramban lagi, wahan. Peret-peret dah. Direk juga di. Tampak melapak. Ah, ya. Mas, mengelak pulang. Amon tunggu PJ. Ini ya, teman-teman ya. Bis ALS Nopin 340. Ini nanti masuk tol lagi Bang Hendrik? Iya Bang. Masuk tol lagi ya? Kalau nanti gak masuk tol lagi? Iya lah nantilah. Masuk? Berapa jam? 3. Cepet ya. Ah, apa yang masuk tol? Dari sini aja gak kosong yang jalan. Ini jadi gak masuk tol nanti? Apa kok? Enggak, ini untuk bisnya ini masuk. Masuk. Tadi kok lama banget saya nunggu 3 jam lo di sini. Tapi bisnya ada di sana. Kali mobil ini. Oh. Lepas lagi pula. Putih lah. Baut apa? Ini. Bangunan dia nggak mau masuk gigi. Ampun. Oke ya, teman-teman ya. Ini saya akhiri saja dulu video malam ini ya. Yang pasti senang banget malam ini bisa jumpa dengan bis ALS Nopin 340.
yang mana kemarin hanya bisa nonton lewat video, malam ini bisa bareng dengan Bang Fauzi ya. Bang Fauzi, ini kesannya bawa elektrik Bang Fauzi. Iya, pertama gak kagok lah kan, gak kagok, pikir penumpangnya gak nyampe kan. Ini banding gak, ini banding gak, ini ada bapak-bapak itu pengadu bang satu dari Medan. Banding gak, ini banding gak. Tanya, pas saya bawa mobil di Teluk Kuantan, baru heran dia, bisa rupanya bang ya, katanya. Ya bisa lah pak, namanya belajar, bilang. Gitu ya. Jadi lebih lebih nyaman. Orangnya menggigil, kedinginan. Orangnya kedinginan. Dan lain lah apa yang 220. Gitu ya. Oh, ini dingin. Enggak, berpakaian pakai jaket semua. Iya ya. Bang Fauzi juga pasti tidurnya nyenyak kalau siang. Ya. Tes, tes ya, masuk ya. Ya, ya, ya ini kita tes dulu. Dingin nggak ini? Wah, oh, iya ini. Dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta lagi. Dari kota Solo, Jawa Tengah.